Tengah dia bergali ni, tiba-tiba dia nampak Nabi Allah Sulaiman dengan bala tentera, dengan pakaiannya, dengan kenderaannya, dengan kuda-kudanya, dengan tentera-tenteranya, dengan pengawalnya, dengan hebat. Jalan. Dia dah nyaku. Dia tengok jauh. Nabi Sulaiman berhenti tengok. Seorang Ubbatul Muluk, sebuah kerajaan agung yang hebat, yang takut kepada Allah kerana dia kerajaan Nabi Sulaiman. Tiba-tiba Allah wahyukan Nabi Sulaiman, hang pergi kat orang tua tu seorang. Hak sedang duk nyaku ni. Dia pun kata kawan-kawan tinggal dulu, berarti dia pun pergi. Sampai kat orang tu, dia pun tanya, ada apa-apa nak rayak kat saya ke, nak cakap? Pakcik ni jawab daripada hati ikhlas dia. Dia kata, tuanku, ya Nabi Allah, bila saya tengok kedudukan tuan yang mulia, yang hebat, saya tengok diri saya yang susah. Macam mana saya nak hibur hati saya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mustaka wa bikal musta'an. وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang saya kasihi pengerusi majlis, yang berusaha pemangku pengerusi masjid, seterusnya barisan saf jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutup imam, tutup guru, para alim ulama, tak lupa yang berusaha ketua kampung jawatan kuasanya, orang-orang besar di kawasan ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, wajib kepada kita merafakkan setinggi syukur pada Allah. Kurniaannya tak terhitung banyak. Firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan terhitung banyaknya nikmat-nikmat Allah ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara nikmat Allah, kita dapat menempatkan diri kita dalam masjid, kita sembahyang berjemaah, kita dengar pengajian. Mudah-mudahan itulah yang menjadi lesen menuju ke syurga Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang saya sebut, dalam hadis matan Arba'in Nawawiyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, nescaya Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga Allah. Inilah yang kita dambakan dan kita harapkan. Keduanya, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid ini kerana sudi menjemput saya, dan inilah satu tajuk yang bagi saya antara pertama dan utama untuk saya kemukakan kepada khalayak, iaitu khutbah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana menjejakkan kakinya ke kota suci Madinatul Munawwarah. Sebenarnya khutbah ini, tuan-tuan, merupakan salah satu medium yang Nabi sampaikan, terutamanya ketika khalayak ramai. Tidak semestinya hari Jumaat dan tidak semestinya hari raya, tetapi dalam Islam terlalu banyak khutbah-khutbah. Termasuklah khutbah perang, termasuklah khutbah haji, termasuklah beberapa khutbah, hatta khutbah nikah juga disebut, sebagaimana dalam himpunan khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khutbah ini yang pertama
Bila Nabi nak menyampaikan ucapan, Nabi ni Allah jadi dia adalah orator yang terbaik. Khutbah dia, dia tak macam saya, orang mengantuk. Dia hebat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW sahabat meriwayatkan, kana iza khataba ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu ka'annahu munzirul jaish faqal sabbahakumullah atau seumpamanya. Au kama qala. Nabi ni bila mana dia berkhutbah, dia punya matanya merah. Maknanya serius dan bersungguh. Suaranya tinggi, jahwari kuat. Dan dia ni seolah-olah panglima tentera Islam yang sedang menyampaikan ucapan. Itu cara Nabi berkhutbah. Maka disitulah para sahabat mengambil ucapan Nabi, khutbah Nabi, dan mereka pun ikut macam-macam. Jadi bila kita sambut Mal Hijrah Muharram, maka di sini kita nak tahu apakah khutbah sulung Nabi bila mana dia menapakkan kakinya ke tanah yang cukup luar biasa, Madinatul Munawwarah. Saya ringkaskan, Nabi keluar daripada Mekah pada malam 27 Safar. Dia terus pergi dekat dengan Gua Sur. Gua Sur ni tuan-tuan, kalau kita nak naik daripada kaki Gua Sur tu, dia bukit. Nak sampai atas tu lebih kurang dalam 51 minit. Tengok atas orang lah, kalau laju sangatnya, biasa hiking tu lain lah. Ni hop macam kita ni, dak apa nak rock ni, mungkin lebih sikit lah. Sejam kot, air pun kena banyak botol lah minum. 51 minit lebih kurang. Ini berdasarkan 4 tahun lepas atau 5 tahun lepas, sekumpulan pemuda Saudi, dia telah buat satu kajian dalam bentuk simulasi hijrah Nabi daripada rumah sampai ke Gua Sur, bermalam 3 malam. Daripada Gua Sur 1 Rabiul Awal malam tersebut, Nabi pergi ke Madinatul Munawwarah dengan satu jalan yang lain yang ditunjukkan oleh Abdullah ibn Arqid. Kemudian selepas 8 malam Nabi sampai di Quba. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai di Quba, ini adalah satu-satunya yang sedang dinanti-nantikan oleh penduduk Madinah. Strategi Nabi, dia tak nak orang Madinah ni kosong. Artinya bila Nabi pergi, mereka ni zero ilmu, zero Islam, tak tahu, baru sekadar nak buat semangat nak ikut. Tak. 2 tahun sebelum daripada itu, orang Madinah telah datang yang nama lamanya Yasrib ke kota Mekah. Dan Nabi berjumpa dengan mereka di satu tempat namanya Mina. Mereka bermalam di situ. Jadi berlakulah kali pertama lebih kurang dalam 6 orang ataupun dalam 12 orang buat perjanjian dipanggil Bai'ah Aqabah. Masa itulah mereka kata, kalau boleh atalah pada kami orang yang memungkinkan kami dapat belajar ilmu. Nabi kirim 2 orang. Yang pertama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Yang kedua Nabi juga kirim Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat yang buta. Mus'ab ini Allah jadi luar biasa. Dia salah seorang juru bicara dakwah yang berjaya. Mungkin berkat doa Nabi, kelebihan yang ada padanya, maka dia telah dakwah tak kurang 1/3 penduduk Madinah masuk Islam. Bahkan hampir semua pembesar-pembesar Madinah di kalangan orang Arab, Aus atau Khazraj, memeluk Islam. Menyebabkan tahun berikutnya, iaitu tahun setahun ataupun beberapa bulan sahaja sebelum hijrah Rasulullah SAW, di mana Mus'ab telah mengirim bersamanya lebih kurang dalam 73 orang melakukan Bai'atul Aqabah, iaitu perjanjian setia dan sama-sama nak bela Islam. Dan mereka minta Nabi datang. Ketika itulah Nabi declare dan perintah sahabat untuk hijrah.
antara yang awal hijrah namanya Abu Salamah. Tapi peristiwa tragis, isterinya tidak dibenarkan sehingga setahun. Saya kisahkan banyak kisah ni. Kemudian ada juga yang hijrah seperti Ammar ibn Yasir. Dan ramai di kalangan, termasuklah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Masa Nabi nak hijrah hanya beberapa orang sahaja ataupun beberapa keluarga, termasuklah Abu Bakar, yang akhirnya Abu Bakar hijrah bersama Nabi. Abu Bakar sedia 2 ekor unta. Dia beli dulu dengan harga 800 dirham. Dia nak bagi kat Nabi. Nabi kata, tak bisaman. Nabi ambil seekor, Nabi bayar 400 dirham. Unta itu dinamakan Qaswa, yang Nabi guna nak pergi perang banyak. Unta tu masa tu lebih kurang umur dalam 5 tahun. Dan unta tu hanya hidup dalam umur 15 tahun saja. Biasanya unta ni dia boleh hidup 25 atau 30 tahun. Kalau 35-40 tu tua dah unta. Unta ni macam tu. Kalau dia tengoklah, kalau ayam tu tak sabarlah, mungkin setahun tu tua dah. Kalau ayam kampung tu, ayam daging 40 hari je. Contoh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperkara yang penting, hijrah Nabi banyak iktibar. Banyak yang kita dapat kutip mutiara hijrah ni. Tapi malam ni kita nak kongsikan berkenaan bila Nabi sebagai pemimpin utama ummah. Kita tak boleh nak banding dengan mana-mana pemimpin, kerana dia adalah Rasulullah SAW. Bahkan kita ikut dia. Sampai di Madinah, rekah cerita apa yang Nabi ucap. Nabi banyak khutbah. Ni awal-awal dalam pembentukan negara Islam Madinah. Acuan Rasulullah SAW. Mengikut riwayat Abu Bakar Al-Baihaqi dalam kitabnya yang masyhur Dalailun Nubuwah, beliau meriwayatkan, menyebut riwayat daripada Abi Salamah bin Abdul Rahman bin Auf. Katanya, "Aukanat awwal khutbatin khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah." Adalah khutbah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di kota Madinah. Annahu qam. Dia bangun, dia berdiri. Khutbah ni jarang orang duduk. Dia duduk ni ngajar, macam saya ni ngajar. Yang khutbah berdiri. Bahkan dalam syarat untuk khutbah jemaah kena berdiri. Kecuali adalah riwayat kata giang-giang tu soal lain. Tapi hak sebenarnya berdiri. Nabi berdiri. Berdiri. Kemudian, wahamidallah wa asna alaihi bima huwa ahlu. Menjadi kelaziman khutbah Islam ni, nombor satu kena puji Allah. Kena puji Allah. Jadi Nabi pujilah alhamdulillah, ahmaduhu dan seumpamanya. Macam khatib naik mimbar, semua gitu. Puji Allah. Khutbah ni dimulakan dengan puji. Puji Allah. Bahkan kita nak doa pun puji Allah. Kemudian, summa qal amma ba'. Kemudian dia berkata, Nabi bersabda amma ba'. Setiap khutbah dia ada sebut amma ba'. Ni dipanggil fasahatul kalam. Dalam bab, cara bab khutbah, orang akan sebut amma ba'. Apa makna amma ba'? Ba'dal as-sana wa ba'dal tahmi wa ba'dal salah. Selepas semua sekali yang kita jumlahkan dengan pujian dan penghormatan kepada Allah dan Rasulnya, baru kita nak ghayat apa kita nak ghayat. Apa khutbah pertama Nabi? Nabi kata, ayyuhan nas, hey manusia. Bila sebut hai manusia di sini, kata ulama, mana situ ialah manusia yang khusus. Hai manusia tu bukan manusia hak duduk di kampung, hak duduk di tempat lain. Maknanya hak ada dalam majlis tu lah. Macam saya nak cakap sekarang, saya cakap hak ada dalam ni lah. Maka yang ada pada masa itu, yang dengar khutbah Nabi, itulah Nabi kata, ayyuhan nas. Kemudian Nabi kata, faqaddimu anfusakum. Hendaklah kamu memulakan dan buat persediaan untuk diri kamu.
Kita nak berasa, buat sedia. Nak menikah, buat sedia. Nak pergi Mekah, buat sedia. Nak semayang, buat sedia. Nak pergi masjid, buat persediaan. Nak buat majlis malani, buat persediaan. Semua ada persediaan. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita dengan Tuhan ada persediaan. Sebenarnya kita ni hanyalah perjalanan nak menuju ke satu tempat yang kekal, namanya akhirat. Tu titik bengi bahagia atau tak situ, bukan sini. Jangan ingat kita kekal sini. Saya tanya untuk ketua, saya tanya kepada orang lama sini, rumah-rumah sini macam mana, ada dok orang sama dok mati habis dah. Kemudian tanya, tapi rumah ada. Baqaya al-atla, orang tak ada dah. Mereka anak, mereka cucu, mereka cici, contoh. Kemana mereka? Takkah itu tanah mereka, rumah mereka? Ya, kerana kita bersifat penumpang. Realiti tak boleh nafi. Sekaya mana kita pun, kita akan pergi. Sesusah mana pun kita akan pergi. Seorang profesor daripada Iraq, Dr. Fadil Samarai, dia kata, aku teringat masa aku kecil, aku baca satu kisah untuk beri iktibar kat aku. Kisahnya ada seorang petani duk gali caku. Tengah dia bergali ni, tiba-tiba dia nampak Nabi Allah Sulaiman dengan bala tentera, dengan pakaiannya, dengan kenderaannya, dengan kuda-kudanya, dengan tentera-tenteranya, dengan pengawalnya, dengan hebat. Jalan. Dia duduk nyaku. Dia tengok jauh. Nabi Sulaiman berhenti tengok. Seorang Ubbatul Muluk, sebuah kerajaan agung yang hebat, yang takut kepada Allah kerana dia kerajaan Nabi Sulaiman. Tiba-tiba Allah wahyukan Nabi Sulaiman, hang pergi kat orang tua tu seorang. Hak sedang duk nyaku ni. Dia pun kata kawan-kawan tinggal dulu, berarti dia pun pergi. Sampai kat orang tu, dia pun tanya, ada apa-apa nak rayak kat saya ke, nak cakap? Pakcik, pakcik ni jawab daripada hati ikhlas dia. Dia kata, tuanku, ya Nabi Allah, bila saya tengok kedudukan tuan yang mulia, yang hebat, saya tengok diri saya yang susah. Macam mana saya nak hibur hati saya? Kalau kita tak berdeki, kalau aku jadi, kalau gitu. Tapi dia tak. Satu hikmah yang baik. Bagaimana aku nak hibur diriku ni? Aku kata begini. Hari ni ada tiga. Hari semalam. Hari semalam aku penat. Tapi hilang dah penat aku. Dah aku duduk cakur semalam. Hari semalam, mereka mendapat nikmat. Tapi nikmat tu hilang dah, habis dah. Macam kita makan. Masa makan tu je sedap. Lepas tu tak ada. Kemudian hari ini. Hari ini aku penat. Tapi aku kena sabar sikit. Hari ini dia dapat nikmat. Maka beruntunglah dia dapat. Tapi di sana ada hari yang ketiga. Iaitu hari esok. Hari esok aku mati. Hari esok dia mati. Maksudnya, lepas ni matilah, gitu. Bila aku mati, aku hanya ditanya oleh Tuhan tentang diriku. Tapi bila dia mati, dia akan ditanya tentang rakyatnya, tentang amanahnya, tentang kerjanya, tentang macam-macam. Maka di situ aku rasa seri. Alhamdulillah, aku tenang. Tengok, tuan-tuan. Jadi, Nabi bila sampai kota Madinah, dia kata, faqaddimu li anfusikum, kamu kena buat persediaan. Sayyidina Ali radhiyallahu an, bila mana ditanya apa makna taqwa, Sayyidina Ali bagi jawab, fattaqwa ni ada apa? At-taqwa huwal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil
warida bil qalil wal istindadu liyaumir rahim. Takwa itu yang pertama, kamu rasa takut kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Kita masukkan rasa gerung kepada Allah. Takwa itu di mana kamu beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Perintah, larangan, kita cuba ikut seupaya mungkin. Ketiga, takwa itu dengan maksud kamu redha dengan rezeki Allah. Banyak ke, sikit ke, alhamdulillah, itu rezeki Allah. Dan yang keempat, inilah yang Nabi sebut faqaddimu li anfusikum, iaitu wal istidadu liyaumir rahim, kamu kena buat persediaan, tambahkan bekalan untuk hari kemudian, hari akhirat. Inilah sebenar-benarnya. Kemudian Nabi kata apa? Ta'lamunna wallahi la yas'aqanna ahadukum. Kamu semua kena tahu bahawa antara kamu ni akan ada yang mati. Hak ni mati hari ni, hak ni mati dosa, hak ni mati semua. Kita ni mati. Ni ucapan mula-mula datang, sebab tu ucapannya nak ajak bina negara. Tapi Nabi ajak betul dulu kepahaman kita ada hari akhirat. Letak dulu situ. Jadi di situlah kita akan datang, bila kita buat pun kita akan ingat hari akhirat. Kemudian Nabi kata apa? Summa yada'anna ghanamahu laisa laha ra'i. Bila orang tu mati, dia tinggal kambing-kambingnya sehingga kambing-kambingnya tidak ada pengembala. Kata ulama, maksud tinggal kambingnya ialah itu tanda orang-orang yang Nabi cakap masa tu ada bela kambing, bela unta, bela kuda, ada semua. Dalam erti kata lain, dia tinggalkan segala hartanya. Harta tinggal. Tak ada seorang pun mati yang kambing-kambing dia buat letak dalam kubur dia. Tak ada. Tak ada. Summa yakulanna lahu rabbuh. Kemudian Tuhan kamu, Tuhannya akan berbicara dengan dia. Hari akhirat, Tuhan akan berbicara. Tuhan kata apa? Bila Tuhan berbicara, laisa lahu turjuman wala hajibun yahjubuhu duna. Pembicaraan itu cakap Tuhan dengan orang tu tanpa sebarang penterjemah. Bila Tuhan cakap, orang tu faham macam mana. Dan tanpa sebarang dinding, direct. Cara Allah saja yang tahu. Ni akhirat ni. Ni akhirat. Ni Nabi kata. Apa Nabi kata? Apa Allah kata? Ni masa Allah cakap. Allah kata, alam ya'tika rasuli faballagha. Tidakkah sampai kepada kamu rasul aku yang menyampaikan kepada kamu? Kita wajib kata Rasulullah sampai kat kita. Rasulullah sampaikan ajaran kepada kita. Soal kita malah, soal kita tak nak belajar tu kita punya. Pada masa Hajjatul Wada, Nabi kata, ala hal ballagh, tidakkah aku telah menyampaikan kepada kamu? Sahabat kata, ya ya Rasulullah. Nabi angkat tangan, Nabi kata, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikanlah aku menyampaikan. Allah berfirman, wa ma 'alal rasul illal balagh, dan tidaklah rasul melainkan menyampaikan. Kita berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang kita tahu antara sifat wajib bagi rasul itu empat: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Salah satunya tabligh, maknanya Nabi menyampaikan. Nabi tak sembunyi sikit pun. Bukan kerja dia nak sembunyi, nak tipu, tak nak apa ni. Dia bukan macam tu. Nabi ni hatinya terbersih di muka bumi ni, di alam ni. Dia dicontohi. Wa ataitu kamala, kata Allah, aku telah beri padamu harta. Mau tahu tak, wahai hamba, wahai manusia, kamu telah aku datangkan rasulku, dia sampai kepada kamu. Dan aku beri pula harta kepadamu.
wa afdaltu alaik, dan aku lebihkan kamu. Kita ni manusia, khalifatullah di muka bumi. Aku beri semua. Fama qaddamta li nafsi, apa yang kamu guna untuk diri kamu? Apa kamu sedia untuk diri kamu? Jangan kita hanyut. Tuan-tuan mati mengejut. Ittaqul mauta fa innahu ya'ti baghtatan. Takutlah kamu kepada kematian, dia datang mengejut. Bak kata Imam Syafi'i, kam min sakimin ashahina min ad-dahri wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min fata asbaha dahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang sakit tak mati-mati. 20 tahun sakit. Ingat mati dah, dah ada atau terlentang gitu. Berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati tak kesan apa jenis penyakit. Zaman sekarang lagi mudah. Heart attack, accident, mati lemah, macam-macam. Wa kam min fata asbaha dahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai anak muda yang sedang berkawan, ketawa berdekah-dekah ketika itu kain kafannya sedang dijahit. Saya sebut kisah macam ni, bila saya sebut kisah macam ni, saya cerita anak saya seorang yang mati kanser. Datang seorang jemaah di Seremban. Dia kata, "Tok, apa yang Tok kata tu memang kena pada saya, anak saya. Saya masih ingat anak saya umur dalam 20. Naik motor gi makan di Kuala Lumpur bersama kawan. Balik naik motor, accident mati." Allahuakbar. Berapa ramai anak muda sedang ketawa berdekah-dekah ketika itu kain kafannya sedang dijahit. Ini semua mengajar kepada kita. Kemudian Nabi kata lagi, fala yang zuranna yaminan wa shimala. Hamba ni di hari akhirat kelak, selepas Allah tanya, datang tak rasul aku, datang tak apa ni menyampaikan kepada kamu, mu tahu tak aku beri kepada kamu harta, mu tahu tak aku beri kepada kamu kelebihan, mu buat apa, apa benda kamu buat? Orang ni tercengang-cengang. Dia hanya melihat ke kanan, dia hanya melihat ke kiri. Fala yara syai'a, tak ada satu benda pun. Apa makna? Tak ada benda yang akan boleh bantu dia. Yang bantu kita dua je. Pertama iman kita, kedua amalan-amalan soleh kita yang ikhlas. Tu je. Bila dalam keadaan macam itu, fala yara ghaira jahannam, masa tu di hadapan dia mereka tengok, summal yang zuranna quddamah, kemudian dia tengok ke depan, terkejut dia. Di situlah dia tak nampak kecuali neraka jahannam. Dahsyat tuan-tuan, neraka jahannam. Allah, masa itulah dia akan rasa takut ketak, bimbang. Lalu Nabi kata, faman istata'an an yakiya wajahahu minan nar walau bisyikki tam min tamratin falyaf'an. Siapa yang dapat mampu untuk menyelamatkan mukanya daripada api neraka walaupun dengan secubik wakhma, maka cubalah. Apa makna? Kita ada sebiji wakhma. Ada tiga orang, "Ji, minta saya wakhma, saya lapar." "Ni minta, ni minta." Saya kata, "Ginilah Syekh, aku pun ada sebiji je." Bukan durian, durian tu lain, ni seulah tiga empat ulah. "Jadi ginilah, aku ada sebiji je, mari sini. Aku ambil, aku cekoh wakhma." Faham mana cekoh wakhma? Ambil secubik, itu mana syiki, syiki tabrah. Ambil sikit, mau ambil sikit, mau ambil sikit, mau ambil sikit, aku nak sikit. Kadar tu. Walaupun sekadar itu, itulah yang dapat menyelamatkan daripada api neraka. Maknanya apa? Dia ajar kita sedekah. Kalau boleh, setiap hari mesti sedekah. Saya sebut keajaiban sedekah. Buat tuan-tuan. Walaupun sikit masuk masjid bagi seriah 50 sen, sesen pun apa. Saya ingat bendahari tak marah. Dia kata, "Buat apa awak ni? Sesennya bagi.
kedekut sangat. Tak, dia tak kata pun. Yang penting aku dengan Tuhan ku. Ikhlas. Tengok. Kemudian kata Nabi, wa man lam yajid, tak apalah awak ni orang miskin. Awak tak ada apa satu. Sebab ada di kalangan sahabat, tak ada apa tuan-tuan. Ada sahabat, bila dia tak dapat nak sedekah macam penyediaan tentera Jaisul Usrah. Masa nak perang pada perang Tabuk. Bila tak boleh nak pergi perang Tabuk, macam mana? Tentera Islam ni, Nabi kempen derma. Masa itulah orang kaya derma banyak. Osman derma banyak. Abdul Rahman derma banyak. Abu Bakar sampai seluruh harta dia. Sayyidina Umar separuh harta dia. Yang ni pakat derma semua. Orang yang tak boleh derma, dia duduk di rumah dia, dia menangis. Kita, alhamdulillah, aku tak bayar derma. Duit aku dah habis. Memang aku tak ada duit pun. Tapi tak. Allah tahu hati dia nak derma. Menangis. Seorang sahabat tu dia menangis. Dia mikir seorang-seorang, dia mikir seorang-seorang, dia mikir seorang-seorang. Sampai pagi. Sampai pagi dia datang semayang subuh. Nabi tengok je muka dia. Masya Allah. Semalam ada sahabat kita derma dengan derma yang banyak. Semua tengok siapa dia. Seorang sahabat yang miskin. Lalu ditanya kenapa. Nabi senyum. Sebenarnya dia ni sedih dia tak dapat nak derma. Akhir sekali dia kata apa? Ya Rab, aku tak ada apa nak derma. Kecuali aku hanya derma. Orang kata ke aku, orang maki ke aku, orang hina aku, aku halal lah. Itu aku anggap sebagai sedekah aku. Aku maafkan. Siapa tahap tu? Mereka sanggup. Jadi di situ mereka nak buang. Baik, kalau tak ada, faman lam yajid, kata Nabi, fa bi kalimatin tayyibah, maka hendaklah dia cakap yang baik-baik. Keluar daripada mulut dia sebaik-baik cakapan itu, la ilaha illallah, zikrullah, selawat atas Nabi, baca Quran dan cakap dengan bahasa yang baik. Wa qulu lin nasi husna, cakap dengan manusia yang baik-baik. Fa inna biha yujzi alhasanata ashra amsalha ila 700 dhi'fin, kata dia, Allah balas setiap satu kebajikan itu dengan 10 kali ganda. Dan ia berdasarkan keikhlasan, boleh jadi dia naik sampai 700 kali ganda. Dalam riwayat yang lain yang disebut dalam nas Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah boleh tambah lagi lebih daripada itu. Allah boleh banyakkan lagi, yudha'ifu liman yasha, Allah boleh tinggikan lagi. Tak jadi masalah. Kemudian Nabi kata, wassalamu ala rasulillahi wa rahmatillahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan sulung Nabi yang pertama. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi juga bercakap dengan menyebut, innal hamdalillah ahmaduhu wa astainuh, na'uzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, inna ahsanal kitab, inna ahsanal hadisi kitabullah. Kemudian Nabi kata apa? Qad aflaha man zayyanah, Allah akan beri, berbahagialah siapa yang menghiasi, yang dihiasi oleh Allah, fi qalbihi, dalam hati dia. Wa adkhalahu Allah fil Islam ba'dal kufur, Allah masukkan dia dalam Islam selepas daripada kufur. Wa ikhtarahu ala ma siwahu min ahadisin nas, kemudian dipilihnya mengikut selain daripadanya, mengikut ucapan-ucapan manusia. Innahu ahsanul hadis, itulah sebaik-baik ucapan. Tuan-tuan, ini antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara yang awal. Cuma begitu juga oleh kerana keterujaan para sahabat.
Bila Nabi datang kota Madinah, mereka ni pakat nak dengar ucapan-ucapan Nabi. Maka kita pun kena faham, bila ramai sangat nak cakap, kalau beri masa sejam seorang, berapa ratus jam lah. Jadi Nabi umumkan, mengikut seorang Yahudi, asalnya Abdullah bin Salam, pendeta dan paderi Yahudi yang terkenal, ataupun kita kata Tok Gurulah Rabai. Abdullah bin Salam ni alim dan dia belajar ilmu kitab. Dia punya hebatnya, dia di antara orang yang paling alim di kalangan Yahudi di kota Madinah. Dia pernah berada di atas pokok kurma sedang nak ambil buah dan seumpamanya, dengar cerita datang seorang Rasul Muhammad ke kota Madinah. Bila dengar macam itu, dia pun rasa susah hati, mesti kena bertemu. Tapi hati kecil kata, ni Nabi. Dia turun. Bila dia turun, mak saudara dia pun ada. Mak saudara dia kata, jangan percaya. Tak boleh. Mau tahu tak dia Nabi ke tak? Mau tak tengok pun lagi. Dia kata, saya tahu berdasarkan kitab yang saya baca, tu mesti Nabi. Mak saudara dia marah dia, suruh pergi tengok betul ke tak. Kalau tak, janganlah percaya sangat. Gini-gini. Rekah ceritanya, dia pergi. Dia pergi, dia menyelinap, dia pakai jenis macam geserbang ke apa ke, dia tutup muka sebahagian, dia pergi. Dia tengok ramai orang kerumung Nabi. Sebab masing-masing teruja nak tengok. Tapi orang tengok cahaya lain. Orang tengok tak ada ilmu lain. Tapi orang yang ada ilmu, dah musuh pula. Nak tengok caranya lain. Dia pergi-pergi kat Nabi. Akhir sekali dia tengok dekat-dekat. Maknanya mungkin sedepa gitu je lah. Tak jauh. Boleh nampak muka je lah. Dia sendiri cerita. Kerana selepas tu dia masuk Islam. Dia sendiri cerita, dia kata apa? Dia kata, bila aku tengok saja Rasulullah, hati aku kata, araftu annahu laysa biwajhin kadzab. Aku tahu muka ni bukan muka temberan. Bukan muka dusta. Sebab dusta ni tuan-tuan, seboleh-bolehnya elak. Ini adalah musuh yang paling tak disukai. Pembohong. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, datang seorang muda kata dia, kamu zalim. Kamu penipu. Kamu gini, kamu begini. Dia masuk, kamu pembohong. Hajjaj kata, ada pun tiga pertama betul, bohong tidak. Aku tak pernah bohong. Tengok. Dan ia termasuk ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik. Nas jelas. Nas jelas. Apa Nabi cakap? Bila dia kata, aku tengok ni, ni bacaan orang yang faham dan reti. Dia tengok muka Rasulullah, dia kata macam tu. Lalu dia tengok Nabi pun bercakap, ayyuhan nas, hai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, jamu orang makan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, kamu sembahyang malam tak kala manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu masuk syurga Allah dengan sejahtera. Tuan-tuan, ini ucapan Nabi. Ucapan Nabi ni yang pertama. Nabi kata, tebarkan salam. Apa makna tebarkan salam? Nabi nak bawa satu revolusi manusiawi yang sifatnya tak baik kepada salam. Salam ni apa makna? Kita doa kesejahteraan kepada kawan kita. Assalamualaikum. Bahasa mudah, kalau kawan tu musuh yang nyata, nak beri salam ke tak? Tengok pun tak nak. Tengok.
Nabi suruh tebarkan salam semua. Jadi akhirnya jadi baik. Beri salam. Dan salam ni tuan-tuan, seolah-olah nak gambarkan kita nak semua dalam hidup ni salam. Perniagaan salam, politik salam, kebudayaan salam, jiran tetangga salam, semua salam, semua sejahtera. Artinya satu sifat baru, sifat yang diwujudkan dalam masyarakat Madinah, doa mendoa. Aku doa kat hang, hang doa kat aku. Baik. Tengok, Nabi telah bina. Yang dulu benda rak bergaduh sama sekali. Nombor dua, Nabi kata, wa at'imut ta'am, jamu orang beri makan. Perangai beri makan orang ni adalah perangai yang Nabi sebut tanda-tanda orang baik. Bila Nabi ditanya, nak kena ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? Wama hajjul wama birrul hajj, macam mana nak kena haji mabrur ni ya Rasulullah? Nabi jawab ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi kata mungkena dia selepas dia balik haji, dia selalu ifsya'us salam, beri salam. Dan yang kedua, wa ita'amut ta'am, suka jamu orang. Perangai ni tanda dia haji mabrur. Kalau kedekut lagi, lepas balik lagi kedekut, ah tu payah tu, tak payah, payah nak tafsir lah. Satu riwayat, watibul kalam, cakap baik. Tiga ni kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ajar. Jadi jamu orang beri makan. Beri makan ni bukan mesti ramai. Kita masuk kedai tengok ada orang terpakde, makde, dah makan, tua dah ni. Jamu lah dia. Kita pergi kat cashier bayar untuk pada makde tu, bayarlah. Berapa? 10 riyal. Tapi janganlah 2,000 riyal nanggung kitanya. Tak ada lah bajet. Ha, betul lah tengok makan roti jana apa-apa. Ah ha, mudah. Wasilul arham, sambung silaturrahim. Silaturrahim kena sambung tuan-tuan. Terutamanya adik-beradik, anak-beranak, pak sedara, mak sedara, kaum kerabat, jiran tetangga, kita cuba. Ini penting. Nabi sebut, la yadkhulul jannata qati'un rahimin, tak masuk syurga orang putus silaturrahim. Allah sebut, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, takutlah kamu kepada Allah dan juga berkenaan dengan silaturrahim ni. Peri pentingnya jaga. Dan yang terakhir Nabi kata, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kamu sembahyanglah malam tak kala manusia sedang tidur. Nescaya layak kamu masuk syurga Allah dengan sejahtera. Sembahyang malam. Sembahyang malam, Nabi nasihat. Ini menjadi kelaziman para sahabat, tabi'in, orang-orang yang hebat. Nabi kata apa? Mereka ni kaki sembahyang malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Kamu kena qiyamul lail kerana ini perjalanan orang soleh sebelum kamu. Kalau kita baca dalam buku ensiklopedia solat-solat sunat, saya kumpul semua tentang kelebihan solat-solat sunat ni. Jangan kita alpakan. Sembahyang malam, Imam Ahmad kata bila pelajar ilmu tak sembahyang malam, itu bukan pelajar ilmu. Betapa peri pentingnya solat malam, juga solat-solat yang lain. Sebab itu kena jaga solat. Inilah benteng terakhir kita. Nabi kata, tadkhulul jannata bisalam, kamu dapat masuk syurga Allah dengan sejahtera. Jadi tuan-tuan, nombor satu, kita sambut mau, kita sambut ma'al hijrah, kita kena kasihkan Nabi, kena faham hidup Nabi. Saya sebut dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah, satu persatu saya kisahkan hidup dia. Daripada dia lahir, sampailah dia meninggal dunia. Yang ini kita kena faham betul-betul. Yang kedua, kita jadikan perintah-perintah Nabi ni untuk kita tekuni dan kita amalkan.
Yang ketiga, tuan-tuan, mana-mana tempat seperti ini, kita tengok gelanggang terbaik namanya masjid, kita pakat beri saham untuk imarahkan masjid. Jangan abaikan, sama ada secara kita datang, kita meramaikan majlis ilmu, ataupun dengan cara-cara yang lain, kita sumbang seadanya. InsyaAllah, itulah bekalan akhirat kita. Akhir kalam, tuan-tuan, saya mengambil kesempatan, jangan kita lupa kepada sahabat-sahabat kita, khususnya sahabat-sahabat kita di Palestin. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Semalam ada sahabat daripada Palestin temu saya, cerita sedih. Sedih, tuan-tuan. Tapi mereka mempunyai semangat tu, ya Allah, lain. Kalau kita hidup ni, hidup-hidup dunia, dapat duit, dapat senang, gini-gini. Dia tak. Hidup mereka, hak yang berada di gelanggang tu, kesian, tuan-tuan. Dan sebab itu, doalah, angkat tangan tengah malam, masa semayah, kepada sahabat-sahabat kita di Palestin. Mudah-mudahan Allah angkat bala mereka, Allah sinarkan hidup mereka, dan beri kepada mereka kebaikan hidup dunia dan akhirat. Sekurang-kurangnya itu menjadi saksi di hadapan Allah, kita kasihkan kepada mereka. Sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.